Ustaz, ada fatwa dari seorang habib, jika hati sumpek, gelisah, banyak masalah, ruwet, maka diijazai membaca laisalaha min dunillahi kashifa 100 kali. Entah tiap hari atau gimana ini 100 kali, maka akan hilang keruwetan, kesumpekan itu. Ini ayat Quran ya. Laisa laha min dunillahi kashifa itu surat An-Najm ayat 58. Apa benar? Pertanyaannya, apa benar apapun yang saya amalkan? Saya tidak membenarkan atau menyalahkan, dan saya tidak melarang atau menyuruh mengamalkan. Tapi ayat ini artinya begini. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari kiamat selain Allah. Gitu. Maksud ini, kalau yang saya tahu, yang saya dapatkan adalah kalau hati sumpek, selain baca istighfar dan sholawat, baca alam nasroh. Kalau masih sumpek, surat afil. Idza stadda 'alaikal balwa fafakkir fi alam nasroh. Kemudian fi alamaini, alam dua-dua alam ya, alam nasroh dan alam taroh. Itu yang sahih dan sore. Kalau penyelan sumpek, silakan baca itu berulang-ulang. Alam nasroh lakas satrok itu loh. Dinikmati, diresapi maknanya. Karena itu ayat yang menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sumpek ya, dakwah ya, bayangkan kalau kita sekarang aja menghadapi keadaan begini, kita kadang-kadang jengkel ya. Nabi sendirian atau hanya beberapa orang yang sudah ikut menghadapi pamannya sendiri, menghadapi ya tetangganya sendiri, menghadapi kaumnya sendiri, gangguan kayak gitu tuh beratnya, maka ya sempat juga sumpek ya. Nah kalau sumpek itu Nabi itu ingat Nabi Musa ya. Nabi Musa itu karena seorang diri atau dua orang dengan Nabi Harun kakaknya menghadapi Fir'aun yang dahsyat itu, dan kaumnya harus kuat, maka Nabi sering terhibur. Dan salah satu hiburan dari Allah SWT adalah surat Al-Insyirah ini. Maka kalau penjeningan misalnya ya gundah karena apapun, silakan baca itu, disamping juga sholawat dan istighfar tentu. Tapi kalau ini ya seorang habib, saya hormati habibnya, tapi kalau tidak bersumber, tidak bersandar ya, saya ini tentang kiamat ya. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari kiamat selain Allah. Iyalah. Tapi terus memang ada kasyifah itu membuka, tapi maksudnya bukan membuka hati, tapi membuka rahasia kiamat itu. Nanti pengenan baca surah An-Najm ayat 58. Saya sebagai, kalau yang tanya ini, yang tanya kebenaran santri mahasantri Mas Edi ini. Ya saya tidak menganjurkan, tapi tidak melarang. Tapi saya menganjurkan kalau penyelan sumpek, silakan itu tadi baca surat alam nasroh, kalau bisa dilengkapi dengan alam taroh atau alfil itu. Ya alam taroh, alamain dua alam ya, alam nasroh dan alam taroh. Dulu alam nasroh ya, jangan dibalik, jangan alam taroh dulu, mengusang nanti. Harus alam nasroh kemudian baru alam taroh.